Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Mana suaranya? Masih lagi. Mana suaranya? Selamat datang di arena Reuni Setengah Abad 11 Angkatan SMP Negeri 2 Palu. Let's enjoy. Berikan aplaus. Mana suaranya? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SMP 2. Sukses SMP 2. Semoga selalu eksis SMP 2. Baik, untuk mengawali pertemuan nostalgia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara pertemuan silaturahim ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, bagi yang mereka masih sibuk berbicara, mari kita luangkan waktu sejenak supaya acara ini lebih hikmat.
lebih mulia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, saat ini bertemu berkumpul, yang jauh semakin dekat, dan dekat semakin erat. Nosintina nosintuama, sengaja bertemu setelah kurang lebih 30-40 tahun kami berpisah. Di atas hamparan pasir yang membisu, disaksikan bentangan laut yang membiru, di bawah dedaunan hijrah daun-daun yang hijau, kami bertemu, bersatu, berkumpul dalam rangka merajut tali silaturahim yang sudah lama berpisah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, eratkanlah hubungan kami, satukanlah langkah kami, jauhkanlah benci di dalam hati kami, perbaikilah masa depan kami yang kurang harmonis rumah tangganya agar lebih baik lagi. Yang baru baik rezekinya akan lebih sejahtera lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi guru-guru kami yang telah mendahului kami, ampunilah dosa-dosa mereka. Maafkan kesalahannya dan hapuskan kehilafannya. Dan bagi guru-guru kami yang telah berjasa mentransfer ilmu kepada kami, berikanlah kepada mereka kelapangan hidup, kemurahan rezeki, kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau yelnya sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2. Satu kali saja. Jangan banyak-banyak, nanti habis tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka temu kangen atau lebih dikenal dengan reuni setengah abad. Mulanya ini digagas oleh Kakanda Revi Arifin Pasau. Dalam perjalanannya, Kakanda Revi Arifin Pasau dikenal dengan Kak Ipin, ada yang memanggil ayah, dan yang paling terakhir ada yang lebih dikenal dengan nama Dukun Reuni. Dalam perjalanannya ini Dukun Reuni, 3 hari saya dia cari ketemunya di pinggir. Yang menjawab, tunggu dulu. Karena kenapa? Kita hanya membahas dengan 3 angkatan. Sedangkan keinginannya, saya terpilihlah menjadi ketua angkatan untuk mengakomodir semua pemikiran-pemikiran yang ada di benak, yang tujuannya adalah yang jauh didekatkan, yang dekat dieratkan. Muncul istilah masih bagus saya. Dalam perjalanannya masih bagus saya, muncul pikiran lagi dengan bahasa daerah dan kepada dia Harta Fusiono untuk mengganti namanya Nosin Kotobe. Mendekati setelah lebaran itu, maka hari ini kita ketemu. Kalau kemarin kita sudah ketemu, hari ini perlu kakak-kakak
Satu rahim itu yang dikenal dengan satu alma mater. Jadi pada hari ini kita satu ibu SMP 2. Kata Santina inilah yang dilahirkan oleh adik saya yang namanya Dr. Muhammad Afif, yang nanti besok malam digambarkan apa makna Santina Nosipotove. Itu besok malam kita akan ketemu. Itu yang namanya di Jalan Tembang Kans Studio. Ada istilah di sana teman-teman, istilahnya mana sejarah SMP 2, semua digambarkan sampai yang namanya Gitan 16 yang paling adik ikut bahu membahu sehingga terlaksana hari ini. Itulah pertemuan kita. Saya ingin mengambil satu sayur. Adik kelas teman SMP ku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2. SMP 2. SMP 2. Ya, oke. Jadi ini cara saya berkomunikasi dengan Anda. Saya cuma menyampaikan bahwa di kegiatan ini tujuan kita semata-mata hanya untuk riang, gembira, senang, dan bahagia. Itu tujuan dan kegiatan ini. Dan itu kegiatan itu di sini seperti itu nantinya. Jadi semua diharapkan semua setiap angkatan melalui perwakilan angkatannya mengatur sebentar anggota-anggotanya untuk semua terlibat. Yang mana ini yang mana? Sudah siap semuanya? Dipahami ini? Oke, jadi itu kemudian lomba-lomba ini antara lain. Yang pertama testimoni. Testimoni itu isinya sembarang.